Dekat dunia ni, semua orang ada masa yang sama. Tak lebih dan tak kurang. 24 jam. Adil kan? Tapi sekarang ni kau nak tanya hampa semua. Apa yang membezakan hampa dengan orang-orang yang berjaya dekat luar sana tu? Cuba pick up cepat. Sudah tentulah apa yang membezakan hampa semua dengan orang yang berjaya dekat luar sana tu adalah bagaimana hampa menguruskan masa hampa. Jadi, jom Ika nak share dengan hampa semua 3 tip bagaimana usahawan dekat luar sana tu boleh uruskan masa dengan lebih baik. Okey, tips yang pertama. Rancang aktiviti hampa dengan baik dan teratur. Kadang-kadang bila kita rancang, kita buat jadual, tak ikut pula. Tak konsisten ikut jadual yang kita buat tu. Tapi sebenarnya dengan merancang jadual dan merancang aktiviti harian kita, kita lebih fokus dan lebih tahu. Masa kita akan lebih teratur. Maknanya tak adalah masa yang kita buang macam tu je. Jadi aktiviti kita akan lebih terisi dan matlamat kita untuk dicapai tu akan lebih mudah lah. Sebab apa? Sebab perjalanan aktiviti kita sudah diatur dengan baik. Jadi kita sebagai manusia lah yang tentukan sama ada kita nak ikut tak perancangan aktiviti kita tu. Kalau apa nak tahu, bila kita ada perancangan aktiviti yang baik, kita sendiri akan rasa satu perubahan yang luar biasa. Apa kata hampa buat dulu perancangan aktiviti untuk seminggu. Bila hampa dah konsisten, dah disiplin dapat ikut perancangan aktiviti selama seminggu tu, bolehlah hampa rancang untuk aktiviti sebulan dan juga aktiviti tahunan. Yang kedua pula adalah dengan mengutamakan kerja-kerja yang patut diselesaikan dahulu. Macam mana tu? Contohnya, kita ada kerja yang penting yang bos nak kita submit awal. Itulah kerja-kerja yang perlu diberikan keutamaan. Bila kita letakkan kerja-kerja yang perlu diberikan keutamaan sebagai target awal untuk kita siapkan, pengurusan masa kita akan lebih teratur tau. Sebab apa? Sebab kita selesaikan kerja-kerja yang penting. Bila kerja-kerja yang penting tu dah selesai, kita punya beban akan rasa lebih ringan dan kita boleh selesaikan tugas-tugasan lain dengan baik. Senang cerita, kita bagi lepas dululah hak susah tu. Hak senang kita buat kemudian. Tapi make sure tugasan yang dibuat tu berkualiti. So tak adalah kerja-kerja yang perlu diberikan keutamaan tu je yang kita buat dengan lebih baik. Maknanya kerja-kerja yang senang-senang, kerja-kerja yang simple tu pun kita berikan tumpuan dan kualiti yang baik. Yang ketiga pula, yang terakhir adalah dengan membahagikan tugas. Ika percaya susah untuk kita percaya pada orang lain untuk melakukan tugasan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu orang tu boleh buat ke tugasan yang diberikan pada kita, and kita tak tahu kemampuan orang tu untuk buat tugasan tu. Tak bolehlah macam tu. Takkanlah apa nak jadi macam Rashid dan Rashidah, nak puluh nampak seorang je buat kerja. Tak boleh. Kalau hampa ada banyak tugasan dan tugasan-tugasan tu di luar kemampuan hampa, bermakna hampa perlu mengagihkan tugasan agar hampa lebih fokus dan dapat buat tugasan dengan baik. Macam mana? Mudah je kan 3 tips yang Ika share tadi tu. Apa kata hampa cuba dulu buat 3 tips tu dan hampa praktikkan supaya hampa dapat urus masa hampa semua dengan lebih baik. Jangan lupa share, like dan komen kat bawah kalau hampa rasa video ini bermanfaat. Jumpa lagi. Bridge work got your back, bekala semangat. Bekala semangat. Bridge work got your back, bekala semangat.